Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Mandailing. Horas, horas, horas. Ketemu lagi dengan channel kita, channel kesayangan kita, Ombusans New, yang membahas seputar sejarah, budaya, dan sosial masyarakat Mandailing. Seperti biasa, kali ini kita topik kita tentang BBM, Belajar Bahasa Mandailing, untuk mengasah ataupun mengembalikan melestarikan bahasa Mandailing bagi teman-teman yang ingin belajar ataupun mendalami bahasa Mandailing. Topik kita pada kesempatan ini yaitu tentang contoh percakapan waktu pulang kampung. Jadi di sini saya memaparkan ada beberapa dialog, salah satu dialog yang terjadi, biasanya terjadi ketika pulang kampung. Nanti kita simak dialognya, kemudian nanti kita bahas satu persatu apakah ada kata-kata yang agak menjanggal supaya lebih kita memahami, ya. Oke, di sini ada dua orang sedang bercakap. Bia dolian, andi gandohoro, sehat udah. Tua ritolap. Ise dongan muro. Ami sude udah. Daganaki bedot do sude. Sehat do udah. Ami sude udah. Daganaki bedot do sude. Sehat do udah. Alhamdulillah. Songonon ma persehat nabo. Songonani damon. Alhamdulillah, songonon ma persehat nabo, songon nani damon. Mangi damo diudak dah, pala adong nasala salamon. Mangi damo diudak dah, pala adong nasala salamon. Jadi, samu-samu ma amang, udak pe songoni juo do. Jadi, samu-samu ma amang, udak pe songoni juo do. Mulak do si Rahmat ngon Jakarta udah. Mulak do si Rahmat ngon Jakarta udah. Inda mulak kalai satu non. Telepon namanya Ro Nangkin. Oh, Na ponting rap markas kesehatan do sudena. Taringot na mapiga madaganakmu. Tolu dope uda. Sada alak lai dua ada boru. Alak lai na godang na. Umur 8 tahun. Kelas 2 SD. Nomor 2 ada boru. Umur 5 tahun. TK dope. Napa toluna ada boru umur 2 tahun. Alhamdulillah me. Ulang ko lupa roa munaron tubagas. Pangkuling kon jolo nang udamu. Oban paruma ini dohot daganaki sudena. Ulang ko lupa rona umunaron tu bagas. Pangkuling kon jolo nang udamu. Oban paruma ini dohot daganaki sudena. Oh jadi mau dak, insyaallah. Nagiot tu dia dohon. Giot kehe tulo puan. Giot minum udak. Udak langan nagiot tu dia don. Au giot mulak tu bagas. Jadi ma, palalu ma tulopuan. Au giot mulak tu bagas. Jadi ma, palalu ma tulopuan dah. Jadi udah. Jadi itulah tadi percakapan daripada dua orang yang bernama si Bayu dan si Lian. Seolah-olah si Lian ini pulang kampung waktu Lebaran dan bercerita dengan ataupun bercakap-cakap dengan si Bayu udahnya. Jadi
coba kita kembalikan lagi ke dialog sebelumnya. Nah, ini salah satunya ya, percakapan mereka ini dia ya. Bayo biadolian andi gandohoro. Artinya kalau kita bahas, biado itu kan menanyakan kabar ya. Apa kabar Lian? Kapan kamu datang? Kabar sehat. Sehat udah. Artinya kabarnya sehat, baik. Tuari tolap udah. Artinya semalam sampai. Tolap itu sampai ya. Semalam sampai. Isedonganmu, siapa temanmu, siapa kawanmu datang? Isedonganmu ro, siapa kawanmu datang? Kami sudah. Artinya kami semua. Daganaki, nah di sini ada kata daganaki artinya anak-anak. Anak-anak itu pun semua ikut. Alhamdulillah, songonon ma parsehat nabo. Songonon ya, ingat ya. Songon itu artinya seperti inilah kesehatannya. Songonon ma persehatannya. Songon nanidamon. Seperti yang kamu lihat ini. Seperti yang kamu lihat ini. Jadi songon itu artinya seperti songon bulung gadung, songon bulan, seperti bulan. Songon aek, seperti aek. Songon siala sampagul. Nah, songon. Jadi kalau ada songon itu artinya seperti. Mangidomop. Iuda. Ini minta maaf sama Uda. Kalau adong na salah salamon. Kalau ada yang salah salam ini adong ya, kalau ada. Jadi sama-sama ma amang Uda pesongon ini juga. Seperti itu songon ya. Songon ini seperti sama ya. Seperti ya. Nah, Uda pun seperti itu juga. Oke, kita lanjut. Mulak do si Rahmat mon Jakarta Uda. Pulang kah si Rahmat dari Jakarta ngon ataupun ngon tosian sama. Dari indamulah kalai setahun on, tidak pulang satu tahun ini. Tahun ini telpon ma, telpon namanya, telponnya aja yang datang tadi. Oh, ndak penting rap markas kesehatan, yang penting rap ya, sama-sama sehat kita semuanya, sudena semuanya. Taringot na ma piga madaganakmu, teringatnya berapa, sudah berapa mapiga ma, sudah berapa anakmu, kata si Bayo masih dia. Tolu do pe uda, artinya tiga. Sada alak lai, satu laki-laki, dua ada boru, satu laki-laki dua perempuan, satu laki-laki dua perempuan. Alak lai na godang na. Nah, laki-laki yang paling besar umur 8 tahun kelas 2 SD. Nomor 2 ada boru perempuan umur 5 tahun TK RP masih TK. Napatoluna yang nomor 3 ada boru umur 2 tahun. Alhamdulillah Mei, pulang ko lupa ro. Jangan kamu lupa ya. Pulang ko lupa ro, jangan kamu lupa datang. Naron tu Bagas. Jangan kamu lupa datang nanti ke rumah. Pangkuling kon jolo nang udamu. Maksud artinya pangkuling kon jolo nang udamu. Artinya sapa ya? Sapa dulu nang udamu. Maksud nang uda itu istri daripada uda. Oban paruma ini, bawa paruma ini tuh artinya istri daripada silian. Dohot daganaki sudena, bawa parumain, bawa istri dan anak-anak semuanya, kata udaknya atau si Bayo. Oh, jadi udak nagiot tu dia dohon, giot ya, giot itu mau. Nagiot tu dia dohon, mau kemana kamu ini, kata udaknya, mau kemana kamu ini. Giot kehe tulopuan, mau pergi ke Lopo. Lopo itu gede kopi ya. Mau pergi ke gede kopi maksudnya. Giot minum uda, mau minum teh atau minum kopi. Uda langa na giot tu dia don. Uda rupanya mau kemana ini? Oh, au giot mulak tu Bagas. Aku mau pulang ke rumah. Jadi ma, palalu ma tu
loboan. Jadilah, lanjutkanlah palalu ma, lanjutkanlah ke lobo sana, lanjutkanlah. Jadi udah. Jadi itu contoh percakapan yang sering muncul di Mandailing pada situasi Lebaran. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, komen. Jika ada pertanyaan silahkan di komen di bawah, ataupun ada yang keliru untuk memberikan masukan kepada kami untuk mengembangkan channel ini agar lebih bermanfaat bagi kita semua. Salam budaya Mandailing, Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.